4 besar dan trofi FA Cup harga mati untuk Manchester United, titik. Sebuah asa diapungkan oleh Diogo Dalot. Bek Manchester United itu bertekad untuk menutup musim 2022/2023 dengan finish di zona Liga Champions dan memenangkan trofi FA Cup. Musim 2022/2023 sebentar lagi akan berakhir. Premier League Inggris menyisakan sekitar 3-4 pertandingan lagi sebelum musim ini usai. Persaingan di klasemen Premier League saat ini sangat ketat. Baik perburuan untuk trofi juara, posisi 4 besar dan persaingan di zona degradasi sangatlah ketat. Manchester United saat ini terlibat dalam persaingan untuk posisi 4 besar. Saat ini Setan Merah berada dalam ujian berat untuk mempertahankan posisi mereka. Kepada Sportlitness, Dalot menyebut bahwa timnya akan berjuang keras di sisa musim 2022/2023 ini. Sang bek menekankan bahwa timnya ingin menutup musim ini dengan catatan yang baik sehingga mereka akan tampil all out. Musim ini sudah jadi musim yang positif baik bagi saya pribadi maupun secara kolektif sebagai sebuah tim. Jadi saya ingin menutup musim ini dengan sebaik mungkin, ujar Dalot. Kami ingin finish di 4 besar dan bermain di Liga Champions pada musim depan. Selain itu, kami juga ingin memenangkan final FA Cup, imbuhnya. Skuad Manchester United akan kembali beraksi di Premier League pada akhir pekan nanti. Setan Merah akan berhadapan dengan Wolverhampton di Old Trafford untuk pertandingan pekan ke-36 EPL 2022/2023. Sey Jassim beri janji surga untuk para legenda Manchester United. Apa itu? Titik. Ada sebuah informasi menarik terkait proses pergantian kepemilikan Manchester United. Salah satu peminat Setan Merah, Sey Jassim Al-Thani dilaporkan memberikan janji manis kepada sejumlah legenda Manchester United jika ia terpilih jadi pemilik baru Setan Merah. Dilansir ESPN, Sey Jassim saat ini sedang mencoba mencari dukungan dari para legenda Manchester United agar ia bisa menjadi pemilik baru Setan Merah. Ia dilaporkan memberikan janji manis bagi para legenda tersebut. Menurut laporan tersebut, Sey Jassim mencoba mendapatkan dukungan dari para legenda MU dengan cara menawari para legenda itu jabatan di manajemen Manchester United. Sey Jassim dilaporkan cukup heran melihat jajaran manajerial Manchester United. Pasalnya tidak ada satupun legenda klub yang dilibatkan di dalam jajaran manajerial. Sey Jassim dilaporkan kehadiran legenda dalam manajemen tim itu penting sehingga ia ingin melibatkan para legenda untuk bisa mendongkrak prestasi Manchester United. Laporan yang sama menyebutkan bahwa Sey Jassim benar-benar serius ingin melibatkan para legenda MU di klub pada musim depan. Perwakilan Sey Jassim dikabarkan sudah mengontak beberapa legenda klub, terutama mereka yang memenangkan treble winners di tahun 1999 dan mereka yang memenangkan Liga Champions di tahun 2008. Mereka ditawari kesempatan untuk menjadi bagian dari klub di musim depan dan para legenda MU ini dilaporkan antusias dengan tawaran tersebut. David De Gea segera teken kontrak baru di Manchester United. Kiper Manchester United, David De Gea, dikabarkan tak lama lagi akan menandatangani kontrak baru sekaligus memperpanjang masa baktinya di Old Trafford. David De Gea akan mengakhiri musim ke-12-nya sebagai kiper nomor 1 Manchester United dan belum lama ini memecahkan rekor pertandingan terbanyak yang dimainkan oleh seorang kiper dalam sejarah klub. Sementara kiper berusia 32 tahun itu telah melakukan sejumlah kesalahan yang berujung gol musim ini dan ada kekhawatiran tentang kemampuannya mendistribusikan bola, manajer United Erik ten Hag telah mendorong tercapainya kesepakatan baru dan prosesnya sekarang mendekati kesepakatan usai melakukan pembicaraan yang berlangsung dalam beberapa pekan terakhir. De Gea akan habis kontraknya pada akhir Juni mendatang, dan United telah memilih untuk tidak memicu perpanjangan 1 tahun secara otomatis dengan persyaratan yang ada, karena gaji mingguannya yang mencapai lebih dari £350.000. Sebaliknya, United berusaha untuk mengurangi gaji De Gea untuk memperpanjang kontraknya dengan tambahan sejumlah bonus yang kemungkinan akan dipicu berdasarkan penampilan dan performa di atas lapangan. United masih mencoba merekrut kiper baru untuk bersaing dengan De Gea di musim depan, namun mereka akan mengeksekusi keinginan mereka tersebut setelah musim berakhir dan kejelasan terkait status kepemilikan klub.
Keluarga Glazer saat ini sedang mempertimbangkan tawaran investasi minoritas atau opsi penjualan penuh dengan Sheikh Jassim dari Qatar dan Sir Jim Ratcliffe dari INEO. Erik ten Hag minta Manchester United datangkan Declan Rice. Ada rumor baru beredar seputar perburuan gelandang Manchester United. Erik ten Hag dilaporkan tertarik untuk merekrut Declan Rice di musim panas nanti. Lini tengah merupakan salah satu sektor prioritas pembenahan Erik ten Hag di musim panas nanti. Sang manajer ingin memperkuat lini tengah Setan Merah dengan mendatangkan gelandang berkualitas. The Sun melaporkan bahwa Manchester United sudah menemukan kandidat baru untuk lini tengah mereka. United dilaporkan ingin mencoba meminang Declan Rice dari West Ham United. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag sangat tertarik untuk mendatangkan Rice ke skuad Manchester United. Sang manajer sudah mengamati permainan sang gelandang bersama West Ham. Ia terkesan dengan bagaimana apiknya performa sang pemain bersama The Hammers. Selain itu usianya juga masih muda sehingga Ten Hag merasa sang gelandang bisa menjadi pilar lini tengah Setan Merah untuk jangka waktu yang panjang. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa ada satu kendala besar yang menanti MU jika mereka ingin merekrut Rice. Pihak West Ham memang sudah pasrah untuk berpisah dengan sang gelandang. Namun mereka meminta bayaran yang sangat tinggi untuk pemain timnas Inggris tersebut. Tebusan sekitar 120 juta pounds dibutuhkan agar The Hammers mau berpisah dengan sang gelandang di musim panas nanti. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Manchester United punya satu pesaing berat untuk mendapatkan jasa Rice. Sang gelandang dikabarkan juga masuk dalam daftar belanja Arsenal di musim panas nanti. Gonçalo Inácio lebih pilih Manchester United dibandingkan Liverpool. Target transfer Liverpool, Gonçalo Inácio lebih memilih pindah ke Manchester United dibandingkan pindah ke klub asal Merseyside itu. Menurut media Portugal, O Jogo dikutip dari Daily Express, Liverpool menjadikan pemain Sporting CP, Gonçalo Inácio sebagai target tapi dia lebih memilih pindah ke Manchester United di musim panas. Liverpool dan Man United telah menjadi rival terberat untuk waktu yang sangat lama dan bahkan hari ini dalam tarik-menarik untuk mendapatkan target transfer mereka untuk jendela transfer musim panas ini. Jurgen Klopp dan staf telah mengidentifikasi Inácio sebagai salah satu target di musim panas untuk menambah kedalaman skuad dan akhirnya menjadi pengganti Virgil van Dijk. Namun, sepertinya sang pemain lebih tertarik untuk pindah ke Old Trafford yang akan meningkatkan kedalaman skuad di back tengah mereka. Karena kapten saat ini Harry Maguire sedang dalam perjalanan meninggalkan klub. Liverpool dan United telah bersaing untuk satu atau lain hal, selama beberapa tahun terakhir dan sekarang tergantung siapa yang mengamankan kelolosan ke Liga Champions UEFA. Siapapun yang mampu mengamankan kursi di kompetisi sepak bola papan atas Eropa, tentu akan menjadi tempat yang lebih menarik bagi para pemain incarannya. Saat ini, dengan kemenangan Liverpool atas Brentford dan kekalahan United dari West Ham United akhir pekan lalu, hanya ada selisih satu poin antara kedua klub meskipun United memainkan pertandingan lebih sedikit.